Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali dilanjutkan untuk ke-12 kalinya. Saksi ahli bidang psikologi Antonia Ratih Anjayani dihadirkan untuk menilai gerak-gerik Jessica yang terlihat dari rekaman CCTV selama menunggu Mirna di Cafe Olivier. Menurut psikolog, gerak-gerik Jessica tidak lazim. Salah satu yang aneh dalam gerak-gerik Jessica selama menunggu Mirna adalah menaruh paper bag atau tas kertas di atas meja. Padahal kursi di meja itu masih kosong. Antonia juga menyoroti gerakan tangan Jessica yang masuk tas saat paper bag sudah disusun di atas meja. Keanehan lain terdapat pada perilaku Jessica yang terlalu tenang saat Mirna kejang-kejang setelah minum es kopi Vietnam. Jessica juga tak bergegas saat dimintai tolong memesankan air putih untuk Mirna. Sebelumnya tim pengacara Jessica sempat mengajukan keberatan saksi ahli bidang psikologi tersebut dimintai keterangan. Sebabnya saksi sempat ikut memeriksa Jessica saat kasus di tahap penyidikan. Ini adalah bagian dari naluri instinktif. Ketika melihat seseorang bermasalah, orang cenderung, apalagi kalau dekat ya, orang cenderung akan berusaha untuk mengatur. Dan di sini kita bicara dalam konteks kasus ini adalah Jessica dan Mirna adalah teman. Kalau bicara tentang kelaziman, maka dalam situasi yang sangat genting, ini sangat genting dan ini adalah teman, maka sepanik apapun, setidak berdaya apapun, sebingung-bingungnya akan ada gestur untuk membantu, ada gestur khawatir, ada gestur apa harus bergerak secara sigap, kemudian biasanya umumnya juga ada sedikit kepanikan dan bukan reaksi yang Produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan memantau langsung jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arief, apakah sidang sudah dimulai? Siapa yang akan menjadi saksi? Apakah saksi ahli psikologi masih akan dimintai keterangan? Ya Putri, sampai dengan saat ini posisi sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wangsa saat ini masih diskors. Dan tadi saksi ahli yaitu Antonia Ratih Anjayani sudah selesai memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dan sampai dengan saat ini sidang belum lagi dimulai. Dan memang menurut agenda ada dua saksi yang dihadirkan pada hari ini, yaitu saksi ahli yaitu tadi Antonia Ratih Anjayani dan yang kedua adalah pembantu rumah tangga dari Jessica. Namun sampai dengan saat ini untuk saksi kedua belum terkonfirmasi dan untuk dimulainya sidang juga belum menunjukkan tanda-tanda akan segera dimulai. Padahal tadinya sebelumnya disebutkan sidang akan diskors selama 1 jam. Dan jika kita berbicara mengenai kesaksian dari Antonia Ratih Anjayani tadi memang cukup menarik. Dan tadi sebelum Antonia Ratih menyampaikan kesaksiannya, ia juga menegaskan di hadapan majelis hakim bahwa penilaian atau asesmennya dia terhadap perilaku Jessica ini adalah penilaian yang independen. Ia menceritakan ketika pertama kali ia diminta oleh Polda Metro Jaya untuk hadir, yaitu dia diajak oleh seorang penyidik bernama Hendro. Dan ketika ia datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya, ia melihat durasi video CCTV itu selama kurang lebih 1 jam. Dan selama ia melihat video tersebut selama 1 jam, tidak ada informasi atau sangat sedikit sekali informasi mengenai apa video itu. Lalu siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam video rekaman CCTV itu. Polisi tidak memberikan informasi sama sekali. Lalu untuk hari keduanya, keesokan harinya, Antonia Ratih Anjayani kembali menyaksikan video tersebut selama 3 jam, namun itu dilakukan di kantornya ia bersama dengan tim psikolognya dari Antonia Ratih Anjayani. Dan tetap didampingi oleh penyidik yang bernama Hendro. Dan dari hasil analisa melihat video selama 1 jam dan juga 3 jam, itu tidak ada intervensi sama sekali dari pihak kepolisian untuk mengarahkan atau untuk mendikte alur dari terduga siapakah pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Dan bahkan ketika kesimpulan itu sudah dilakukan, pihak penyidik baru memperlihatkan bukti transkrip rekaman WhatsApp yang dimiliki oleh kepolisian antara Vera, Mirna, Jessica, dan juga dengan Hanibun. Dan dari hasil kesimpulannya, memang ada catatan-catatan penting yang diberikan oleh saksi Antonia Ratih Anjayani. Yang pertama adalah mengenai pada saat jam-jam kritis, yaitu pada pukul 16.24 sampai dengan pukul 16.33. Di sini adalah catatan kritis di mana sangat besar sekali
Jessica bisa memanipulasi. Karena apa? Yang pertama, ketika Jessica datang, ia tidak meletakkan paperbacknya di atas meja, tapi ia, tidak meletakkan paperback di sampingnya. Karena jika menurut analisis psikolog orang-orang pada umumnya, umumnya orang akan meletakkan barang tentengannya itu berada di samping kanan atau samping kiri, tergantung apakah dia right-handed atau left-handed. Dan biasanya jika orang meletakkan sesuatu di tengah deras meja, itu biasanya orang tersebut memiliki pekerjaan atau sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, di sini Jessica meletakkannya dia langsung di atas meja. Dan paperback tersebut diletakkan berjajar bersama dengan tasnya. Dan pada pukul 16.24 itu adalah jam di mana kopi tersebut datang. Lalu pada pukul 16.30, Jessica gerak-geriknya di situ meskipun intensitasnya tidak terlalu terlihat, namun di situ terlihat bahwa ia menunduk. Lalu pada pukul 16.33 terlihat juga gerakan meskipun sedikit, tangannya bergerak seperti mengambil sesuatu. Dan dari intensitas inilah yang diambil kesimpulan oleh psikolog dari Antoine Ratti, ini adalah perilaku yang tidak lazim jika ia menunggu seorang teman, apalagi ini adalah teman yang sangat dinanti. Dan sangat besar sekali potensinya bahwa Jessica memanipulasi di balik paperback itu. Namun manipulasinya seperti apa, inilah yang tidak bisa dijawab oleh dari saksi ahli. Dan setelah pukul 16.33, 16.34, itu Jessica terlihat gerak-geriknya sangat rileks sekali, tidak gelisah seperti sebelum ketika paperback berada di atas meja. Dan inilah yang menjadi tanda tanya, mengapa kegelisahan itu melanda Jessica ketika paperback masih di atas, sedangkan pada saat paperback sudah berada di bawah, setelah pukul 16.34, itu Jessica terlihat rileks. Dan sedangkan Mirna sendiri baru datang pada pukul 17.18, jadi ada selisih waktu sekitar 51 menit, di mana ketika kopi sudah dihidangkan sampai dengan Mirna datang. Dan saksi ahli juga menjelaskan, biasanya pada orang-orang pada umumnya berperilaku jika ia menunggu seseorang, apalagi dengan posisi minuman sudah dihidangkan, biasanya perilaku normalnya adalah ia mungkin memperbaiki dandanan, atau yang paling penting adalah ia akan menelpon atau mengontak orang yang ditunggu tersebut karena hidangan yang dipesan sudah datang. Dan inilah yang menjadi tanda tanya mengapa itu tidak terjadi. Lalu pada saat sudah terjadi, Mirna sudah mulai meminum kopi tersebut, dan pada saat ia merasa pusing dan ia merasa kejang-kejang, tidak ada inisiatif yang terlihat dari Jessica ketika itu terjadi. Selain dari tidak ada kepanikan, tidak ada kebergegasan, karena ketika Jessica sendiri meminta air putih itu tampak tidak bergegas, tidak berburu. Saksi ahli justru menyebutkan bahwa pihak yang sangat panik sekali adalah temannya yang bernama Hanibun, dan ini tidak terlihat pada sosok Jessica. Sehingga inilah yang menjadi pertanyaan, karena sedekat-dekatnya seseorang, apalagi jika ia mengaku sebagai teman baik, ada pengalaman traumatis secara psikologis jika melihat temannya sendiri mendapatkan sesuatu musibah di depannya dia, apalagi ini sampai dalam posisi meninggal dunia. Dan inilah yang jadi catatan penting dari psikolog ahli, mengapa Jessica terlihat sangat-sangat tenang sekali, tidak berperilaku di luar seperti orang normal. Dan dari saksi ahli sendiri juga membeberkan, selama ia mengenal kepribadian Jessica, ia pernah melakukan memeriksa Jessica selama 6 jam. Selama 6 jam saksi ahli memeriksa Jessica, ia mengambil kesimpulan bahwa Jessica ini adalah sosok yang sangat cerdas sekali. Setiap jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Jessica ini tegas, terarah, akurat, dan sistematis. Dan bahkan jika diuji, ini benar. Dan inilah yang sangat menarik bagi sosok saksi ahli. Namun ketika sudah mulai masuk pada tahapan seperti menyinggung masa lalunya atau masalah emosional atau afeksi kepada orang-orang yang disayanginya, ini Jessica langsung menutup diri. Dan bahkan tadi di akhir-akhir persidangan, psikolog juga sempat menyebut bahwa dibutuhkan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi untuk memanipulasi keterangan yang diberikan di hadapan penyidik dengan rekaman CCTV yang dihadirkan. Karena jika ada ketidaksesuaian dan untuk menutup itu yang sangat tinggi, dan inilah yang menjadi catatan dari psikolog kepada sosok Jessica. Putri. Baik, baik. Luar biasa. Itu tadi adalah kesaksian yang disampaikan oleh saksi ahli pertama. Saksi masih dihadirkan dari jaksa penuntut umum. Lalu sekarang berikutnya, apakah asisten rumah tangga Jessica jadi dihadirkan? Ya Putri, sampai dengan saat ini saya masih menunggu konfirmasi apakah asisten rumah tangga Jessica yang rencananya memang akan dihadirkan akan datang. Karena memang kesaksian dari asisten rumah tangga ini cukup penting, mengingat ia mungkin tahu di mana posisi celana jeans yang dinyatakan hilang oleh Jessica. Padahal celana jeans tersebut adalah celana yang dipakai ketika kejadian Mirna diracuni di Cafe Olivier. Dan sampai dengan saat ini memang belum ada tanda-tanda apakah asisten rumah tangga tersebut akan hadir atau tidak. Namun saya sangat berharap itu bisa dihadirkan karena bisa mengungkap fakta-fakta baru di persidangan. Putri. Baik, Arief, terima kasih atas informasinya. Kami tunggu lagi perkembangan dari Anda.